Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kapten, masih bersama saya Takanome. Nah, kali ini saya ingin sedikit membahas ya untuk tata cara ya atau cara kalian untuk mendapatkan tiket untuk ngegacha pada banner UR Kaido ya atau yang Ultra Rare Kaido. Nah, di sini untuk tiket saya udah ada sekitar 46 tiket. Cuma nanti insya Allah lah malam minggu kita live ya untuk ngegacha di banner Kaido ini ya. Nah, di sini pertama-tama untuk cara kalian mendapatkan tiketnya, kalian bisa langsung klaim untuk setiap harinya di sini di menu yang kado ini ya. Sini untuk total kalian bisa dapat sekitar 5 sih kalau nggak salah ya. 1, 3, 5, oh 6. Jadi kalian dapat 6 untuk yang tiket ultra rare. Lalu untuk yang tiket gotiknya kalian dapat 3 tiket ya. Untuk yang selanjutnya kalian bisa kerjakan untuk yang misi ini. Yang ini gambar gelas ini ya. Nah, di sini kalian untuk setiap harinya nanti akan dapat 5 kesempatan untuk mengerjakan misi ya. Untuk total misi ada selama 6 hari, jadi kalian bisa dapat 30 tiket ya di sini ya. 30 tiket tambah yang tadi 6, kalian bisa dapat 36. Lalu yang selanjutnya kalian juga bisa yang di sini yang gambar Nami. Nah, di sini untuk setiap petinya kalian akan dapat satu tiket, dan di sini ada berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oh, ini untuk setiap, ternyata beda ya. Ini yang kemarin saya dapat satu, ini dapat satu, ini dapat 3, berarti 6 6, ini 4 10 10 tambah ini 15. Oh, 17. Yang di sini 17 ya, ini jadi cukup lumayan banyak. Jika di total dari yang tadi 36 tambah 17 ya. Ya, hampir 50 ya. Hampir 50 tiket untuk kalian dapatnya. Dan di sini kalian juga bisa menukarkan untuk tiketnya ya. Yang di menu ini. Nah, ini. Jadi kalian bisa convert atau menukarkan untuk gotiknya ya. Ini worth it banget sih kalian tukarkan untuk gotik kalian dengan tiket yang UR ya. Karena di sini kalian untuk ngegacha tiket UR itu kan nggak dapat jangkar emas ya. Jadi di sini kalian dapat bonus jangkar emas untuk setiap kali penukaran. Dan maksimal penukaran hanya 30 tiket. Kemarin saya sudah tukar semua. Dan untuk yang ini 10 ya, ini baru saya tukar satu. Untuk bahannya ini kalian bisa dapat dari papan ya, yang sebelah ini. Sembarang mau papan yang mana aja itu ada ini bahannya. Jadi kalian tinggal selesaikan untuk misi papannya ya. Nah, jadi itu ya. Dan di sini untuk sedikit pembahasan untuk yang ini ya. Jadi untuk dapat Kaido itu kalian untuk setiap gacanya itu akan dapat fragmen secara acak. Dan untuk setiap kalian melakukan gacha itu kalian akan dapat reward untuk fragmen ya. Ini kalau kalian habis 10 tiket dapat 10 fragmen, 30 tiket 20 fragmen, 50 20. Jadi minimal kalian punya tiket 80 lah, itu jaminan kalian bakal dapat untuk Kaido ini ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk dapat yang ini. Nah, di sini untuk yang ini kan ini cuma kalian dapat, bisa dapat fragmen, pecahan fragmennya ya. Ini juga bisa dapat jangkar emas dan bahan-bahan lainnya ya untuk upgrade birunya ya. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman untuk cara kalian mendapatkan tiket yang ini ya, yang UR ya. Nah, jadi cukup sekian dulu ya teman-teman untuk video saya kali ini. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian dalam bermain One Piece Burning Wheel ini ya.
Jadi semoga untuk tiket kalian bisa lekas terkumpul dan bisa mendapatkan untuk karakter Kaido-nya ya. Nah, jadi cukup sekian dulu teman-teman untuk video saya. Ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.